Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Fahri Grapi. Kali ini agak beda, gue di luar. Gue kali ini mau ngebahas tentang pentingnya angle dalam sebuah scene dalam video. Nah, di sini gue udah ada motor satu. Jadi gue akan ngebandingin ke kalian, ada dua scene. Yang pertama adalah adegannya sama, tapi dengan satu angle aja. Oke, jadi gue ada satu adegan yang sama, tapi gue ngambil dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama di sini, gue ngambil dengan satu angle aja. Jadi dia jalan ke motor, terus langsung naik motor pakai helmnya. Nah, kalau tadi kan gue ngambil dengan satu angle aja tuh, dari dia depan sampai dia ke parkiran. Kali ini gue dengan cara kedua, ngambil dengan angle yang banyak. Gue ngambil dari pecahan shot dari dia depan, belakang model, dia jalan ke parkiran, detail sepatu, nyalain motor sampai dia masukin gigi. 1, 2, 3, edit. Slow. 1, 2, 3, edit. Kita lihat gimana bedanya kita ngambil dengan satu angle atau bermacam-macam angle kayak gini. Ini dia hasilnya. Oke, itu dia bedanya. Kelihatan kan? Berasa gitu. Bedanya satu angle dan bermacam-macam angle. Jadi, videographer atau filmmaker bisa ngerasain atau nyampein pesan dengan tepat. Mungkin segitu dulu aja video gue kali ini. Masih banyak kurangnya. Silahkan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video gue sebagai dukungan ke channel ini.